Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam kabar madrasah bersama saya Aura Madina Amanda yang akan menyajikan informasi terkini dan teraktual seputar Madrasah Tsanawiyah Negeri 4 Tabalong, Kalimantan Selatan. MTSN 4 Tabalong akhiri kegiatan matsama dengan pelepasan balon. Berikut liputannya. Pelaksanaan kegiatan masa ta'aruf siswa madrasah di MTSN 4 Tabalong telah berakhir pada hari Kamis, 21 Juli 2022. Berbagai kegiatan telah dilakukan selama masa ta'aruf, baik dari pengenalan lingkungan madrasah, pengenalan ekstrakurikuler, pengenalan guru dan staf tata usaha, serta berbagai pertunjukan kesenian yang ditampilkan, baik dari perwakilan peserta matsama yang berjumlah 324 orang maupun dari siswa madrasah sendiri. Selanjutnya, setelah acara sambutan dan penutupan kegiatan matsama dari Kepala Madrasah Ibu Siti Mas Amah, para siswa berkumpul di lapangan baik dari peserta maupun pendamping dari anggota OSIM dan panitia untuk melakukan pelepasan balon sebagai tanda berakhirnya kegiatan matsama di MTSN 4 Tabalong. Dari Tanjung, Tim Humas MTSN 4 Tabalong melaporkan. Demikian kabar madrasah hari ini, saya beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Madrasah Tsanawiyah Negeri 4 Tabalong, bersih, sehat, agamis, dan juara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.